السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسادسها، أي وسادس منها، وسادسها أي وسادس منها، dan bermula yang keenam daripadanya. Itulah wasadisuha ay wasadisun minha, dan bermula yang keenam daripadanya nyanya samaniyah, lapan, istiqbalul qiblati. Istiqbalul qiblati ialah menghadap kiblat. Istiqbalul qiblati ialah menghadap kiblat. Ini syarat sah sembahyang yang keenam ialah berhadap ke arah kiblat. Ayil ka'bati. Kiblat tu ayil ka'bati, Ka'bah lah kiblat. Berhadap tu bisadri, dengan dada. Bisadri mana dengan dada. Jadi kita hak duduk belah Malaysia ni, kalau mengikut kajiannya, kita ni betul-betul menghadap ke arah bucu Hajar Aswad. Nah, kita betul dengan Hajar Aswad. Nah, itu kita belah Malaysia. Falau tarakahu al-qadiru alaihi. Falau tarakahu al-qadiru alaihi. Lam tasihha salatu. Falau tarakahu. Maka jika tinggal akan dia akan istiqbalul qiblah. Falau tarakahu, maka jika tinggal akan dia akan istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Al-qadiru, oleh orang yang berkemampuan. Al-Qadiru, oleh orang yang berkemampuan. Alaihi, di atasnya istiqbal. Alaihi, di atasnya istiqbal. Jawab dia, lam tasihha salatuhu. Lam tasihha salatuhu. Nastaya dia sah oleh sembahyangnya nya al-qadir. Lam tasihha salatuhu, nasaya tidak sah oleh sembahyangnya
nya Al-Qadir. Dia mampu menghadap kiblat tapi dia tidak menghadap kiblat, maka sembahyang dia tidak sah. Nah, kerana kita menghadap ke arah situ, bukan sembah Kaabah. Menghadap ke arah Kaabah menunjukkan kesatuan kita umat Islam, boleh bersatu menghadap ke arah yang sama. Illa fi shiddatil khawfi, illa fi shiddatil khawfi, melainkan pada ketika bersangatan takut. Illa fi shiddatil khawfi, melainkan pada ketika bersangatan takut. Nah, dengan bahawasanya kita sedang berperang melawan musuh-musuh Islam. Nah, apabila berlaku peperangan di antara Islam dan bukan Islam yang memusuhi Islam, maka ketika tu boleh kita sembahyang tidak menghadap ke arah kiblat. Dengan syarat kita tidak bercakap. Sambil nak pegang pistol ke senapan ke, boleh solat. Nah, sujud rukuk. Nah, dengan isyarat sahaja. Ini apabila sedang berlaku peperangan. Peperangan dah berlaku dah, bukan kata musuh baru duk menunggu, ni dah memang dah berlaku dah. Nah. Fala yushtaratu, maka tidak disyaratkan. Fala yushtaratu, maka tidak disyaratkan. Fala yushtaratu, maka tidak disyaratkan. Al-istiqbalu, berhadap. Al-istiqbalu, berhadap. Fiha, padanya, nya al-qiblah. Fiha, padanya, nya syiddatul khawf. Fala yushtaratu, maka tidak disyaratkan. Al-istiqbalu, berhadap, berhadap kiblat. Fiha, padanya, nya syiddatul khawf. Ini nih. Pada syiddatul khawf, tak menghadap ke arah kiblat pun tak apa. Gitu. Wa illa, ni apa dah illa? Wa illa, dan melainkan. Fi naflin, fi naflis safari. Wa illa, dan melainkan. Fi naflis safari, pada sembahyang sunat ketika musafir. Itu. Fi naflis safari, pada sembahyang sunat ketika musafir. Fi naflis safari, mana pada sembahyang sunat ketika musafir. Al-mubahi, musafir yang harus. Ila maqsadin ma'lumin, ila maqsadin ma'lumin, kepada tempat yang dituju. Maksud mana tempat yang dituju, maklumin yang diketahui. Maksud ni mana tempat yang dituju, maklumin mana yang diketahui. Ni nak cuti ni, kita nak balik ke Selangor contohnya, maka dalam perjalanan atas kereta, daripada kita dah main game buat benda yang tak faedah, maka kita bersolat atas kereta, solat sunat. Tidak menghadap kiblat tak apa ke? Tak apa. Habis rukuk sujud, rukuk dengan sujud sekadar yang kita mampu. Kalau kita ni pemandu, maka kita isyaratkan sahaja dengan kelopak mata. Kalau kita pemandu. Tapi kalau kita penumpang, kita boleh rukuk sikit. Nah, sujud lebih rendah daripada rukuk. Tapi kalau kita pemandu, tak boleh nak sujud sangat, tak boleh nak ni lah, nak tunduk, takut tak nampak jalan. Habis. Sembahyang sunat je, sembahyang fardu tak boleh. Fala yushtaratul istiqbalu, fala yushtaratul istiqbalu, fala yushtaratu, maka tidak disyaratkan. Tadi ada dah kalimah ni lah, kita boleh faham. Al-istiqbalu, menghadap kiblat. Fihi fis safar, fihi fis safar.
illa fi ihram, illa fi ihramin, melainkan pada takbirat ihram. Illa fi ihramin, melainkan pada takbirat ihram, mashin, bagi orang yang berjalan kaki. Mashin, bagi orang yang berjalan kaki. Tak kena nak. Illa fi ihrami mashin, begitu. Illa fi ihrami mashin, baca itu fakta. Melainkan pada takbiratu ihram, orang yang berjalan kaki. Kalau dia musafir jalan kaki, takbiratu ihram menghadap kiblat. Mai sunat. Lepas tu jalan. Jalan kaki ni. Sekali pun tidak menghadap kiblat, tak apa. Wa ruku'ihi, dan rukuknya nya mashin. Wa ruku'ihi, dan rukuknya mashin. Ha. Orang yang berjalan kaki waktu rukuk dia kena menghadap kiblat. Baru rukuk. Wa sujudihi, dan sujudnya nya mashin. Kena menghadap kiblat. Ha, waktu berjalan tu tak apa. Wa illa, dan melainkan. Wa illa, dan melainkan. Fi salatir rakibi, fi salatir rakibi, pada sembahyang orang yang berkenderaan. Fi salatir rakibi, pada sembahyang orang yang berkenderaan. Fi marqadin, fi marqadin, pada tempat yang luas. Fi marqadin, pada tempat yang luas. Ha. Wa illa, dan melainkan. Wa illa, dan melainkan. Fi ihramir rakibi, fi ihramir rakibi, pada takbiratul ihram, orang yang berkenderaan. Fi ihrami rakibi, pada takbirat ihram, orang yang berkenderaan. Fi ghairi ma dhukira, fi ghairi ma dhukira, pada selain barang yang disebut akan dikemar. Fi ghairi ma dhukira, pada selain barang yang disebut akan dikemar. In sahula, jikalau mudah. In sahula, jikalau mudah. Al-istiqbalu, oleh menghadap. Al-istiqbalu, oleh menghadap. Fiha, fihi, padanya nya ihram raqib. Fihi, padanya nya ihram raqib. Indal qudrati, ketika mampu. Insahul al-istiqbalu, jika mudah oleh berhadap, yani berhadap kiblat. Insahul al-istiqbalu, jikalau mudah oleh berhadap, ini berhadap kiblat. Fihi, padanya nya ihramir raqib, takbiratul ihram, orang yang berkenderaan. Indal qudrati, ketika mampu. Ha, mana jika mudahlah. Kalau kita naik di highway nak pusing kenderaan ke kiblat sukar dah payah. Ha, tak apa, tak ada kiblat tak apa. Ha, gitu. Nah, wastisnaun, wastisna'u hazaini, dan bermula istisna dua ini. Wastisna'u hazaini, dan bermula istisna dua ini. Asyai'aini, dua perkara ini. Hakata illa fi illa shiddatul khawf wa naful musafir. Dua isyarat saqitun ialah gugur. Fi ba'din nasri, pada setengah salinamatan. Tak ada pun lah. Habis. Jadi syarat dia ialah menghadap kiblat. Syarat sah bagi sembahyang menghadap kiblat, mereka syiddatul khauf. Ha, syiddatul khauf ni maknanya di dalam tengah berperang lah. Nah, tengah duk berlawan lah. Ha, gitu. Kemudian melainkan pada sembahyang sunat ketika musafir. Ha, bolehlah tak menghadap kiblat, duduk atas kenderaan. Ha, kita musafir duduk atas kenderaan ke berjalan kaki ke, tidak menghadap kiblat tak apa, sembahyang sunat. Sembahyang sunat.
وسابعها قال المصنف رحمه الله تعالى وسابعها dan bermula yang ketujuh daripadanya nyonya samaniyah nyo lapan lapan syarat bagi sah sembahyang taharatul badani taharatul badani ialah bersih tubuh badan taharatul badani ialah bersih tubuh badan bersih tu anil hadasil akbari anil hadasil akbari daripada hadas besar anil hadasil akbari daripada hadas besar hadas besar ni mana perkara yang mewajibkan mandi wal asghar dan hadas kecil perkara yang mewajibkan wudu hadas kecil jadi nak sembahyang pastikan tubuh badan kita bersih bersih daripada hadas besar bersih daripada hadas kecil indal qudrati lah ketika mampu yakni inda qudrati taharah ketika mampu taharah falau lam yakun mutatahiran tafriq dah tafriq ni adalah cabangan masalah falau lam yakun maka jikalau tidak falau lam yakun maka jikalau tidak adalah ia seorang falau lam yakun maka jikalau tidak adalah ia seorang mutatahira bersih itu falau lam yakun maka jikalau tidak adalah ia seorang mutatahhiran bersih inda ihramihi ketika takbiratu ihram nyonya seorang inda ihramihi ketika takbiratu ihram nyonya seorang kalaulah seorang itu tidak bersih ketika takbiratul ihramnya lam tan'aqid salatuhu nescaya tidak terjadi oleh sembahyangnya seorang lam tan'aqid salatuhu nescaya tidak terjadi oleh sembahyangnya seorang nah ada berhadah besar berhadah kecil sembahyang dah guna tak sah dah tak jadi wa in ahdasa dan jika berhadahlah ia seorang wa in ahdasa dan jika berhadahlah ia seorang fi asna'i salati fi asna'i salatihi pada pertengahan sembahyang nyonya seorang fi asna'i salatihi pada pertengahan sembahyang nyonya seorang dia berhadah di pertengahan sembahyang batalah nescaya batalah ia salatuh batalah nescaya batalah ia salatuh ni tengah sembahyang kentut prom lagu mana sembahyang batal nah terbatal habis qala al musannif rahimahullahu taala amma indal ajzi ini bagi mukabil bagi indal qudrah amma indal ajzi adapun ketika lemah amma indal ajzi adapun ketika lemah lemah lah tak mampu daripada mengangkat hadas kecil dan hadas besar bi'an lam yajid wazalikal ajzu musawwar begitulah takdir wazalikal ajzu musawwar
dan demikian itu lemah ditaswirkan. Wa zalikal 'azzu musawwar, dan demikian itu lemah ditaswirkan. Bi an lam yajid, dengan bahawa tidak mendapatlah ia seorang ma'an ay wala turaban, dan tak dapat turab, dan tak dapat tanah. Air tak dapat, tanah tak dapat. Tak ada air, tak ada tanah. Ha, bila tak ada air, tak ada tanah, dalam istilah fiqh orang panggil apa je? Orang panggil faqidut tuhuraini, luput dua yang bersih. Ni tak ada tanah, tak ada air. Fayajibu alaihi, maka wajiblah di atasnya seorang. Fayajibu alaihi, maka wajiblah di atasnya seorang. Fayajibu alaihi, maka wajiblah di atasnya seorang. Ayusalliya, bahawa sembahyanglah ia seorang. Ayusalliya, bahawa sembahyanglah ia seorang. Ayusalliya, bahawa sembahyanglah ia seorang. Al-fardha, akan sembahyang fardu. Al-fardha, akan sembahyang fardu. Wa yu'id, dan wajib ulanglah ia seorang. Ayil fardha, wa yu'id, dan wajib ulanglah ia seorang. Ayil fardha. Ha, dia panggil sembahyang hormat waktu. Dah air tak ada, tanah tak ada, maka ketika tu dia sembahyang juga fardu, kemudian dia kena i'adah, kena ulang semula, kena qada maknanya. Ha, bila dia jumpa air, dia kena qada semula. Ha, tu bukan senang-senang kita nak tinggal solat, tak boleh tinggal dengan mudah-mudah dulu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wasaminuha, dan bermula yang kelapannya, nyonya asam apa ni, wasaminuha, dan bermula kelapan daripada nyonya asamina, yang terakhirnya taharatul badan, bersih tubuh badan. Ha, bersih tubuh badan kita daripada najis. Wasaubi, pakaian kita pun kena bersih. Nah, tubuh badan kena bersih, pakaian kita pun kena bersih. Wa maudi'i solati, dan tempat sembahyang. Wa maudi'i solati, dan tempat sembahyang kena bersih juga. Taharah tu anin najsi, daripada najis. Anin najsi, daripada najis. Ha, bersih pakaian, bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat sembahyang, daripada najis. Najis mana? Alladhi la yu'fa anhu. Alladhi la yu'fa anhu. Alladhi yang la yu'fa anhu, yang tidak dimaafkan daripadanya, nya alladhi. Alladhi la yu'fa anhu, yang tidak dimaaf daripadanya, nya alladhi. Mana najis yang tidak dimaafkan. Artinya ada najis yang dimaafkan. Ini najis yang tidak dimaafkan. Tafri'na fala tasihu as-salatu, maka tidak sah sembahyang. Fala tasihu as-salatu, maka tidak sah sembahyang. Ma'an najsi, beserta najih. Ma'an najsi, beserta najih. Al-mazkuri, yang disebut, yang tersebut. Fi wahidin, pada salah satu. Fi wahidin, pada salah satu. Minha, daripadanya, nya as-salasah. Minha as-salasah, ini al-badan, as-saub, wa mawdi'us salah. Haa, tu dah. Tiga tu, yakni badan, pakaian dan tempat solat. Ha, mesti kena bersih. Ha, apa bersih tu daripada najis yang tidak dimaafkan.
Aman najisu adapun najis. Aman najisu adapun najis. Alladhi yu'fa. Alladhi yu'fa yang dimaafkan. Alladhi yu'fa anhu yang dimaafkan daripadanya alladhi. Alladhi yu'fa anhu yang dimaaf daripadanya alladhi. Fatasihu salatu. Maka sahlah sembahyang. Fatasihu salatu. Maka sahlah sembahyang. Ma'ahu ma'ahu besertanya. Ma'ahu besertanya nya an-najsi alladhi yu'fa anhu. Ma'ahu besertanya nya an-najsi alladhi yu'fa anhu. Ha, kalau najis tu najis yang dimaafkan, tak apa. Wadhalika bermula demikian itu, demikian itu an-najsul ladzi yu'fa anhu. Wadhalika bermula demikian itu, demikian itu an-najsul ladzi yu'fa anhu. Wadhalika bermula demikian itu, demikian itu an-najsul ladzi yu'fa anhu. Najis yang dimaafkan tu kadamil baraghithi. Kadamil baraghithi seperti darah kutu. Baraghith kutu lah kan. Warausi zubabi dan tahi lalat. Warausi zubabi dan tahi lalat. Ketik lalat ada di muka kita tu, tu nama je. Mana tahi lalat di sini ialah lalat yang dihinggap dekat tahi, kemudian dihinggap pula dekat baju kita. Jadi kita tengok di baju kita tu dengan mata yang kasar, tidak ada kesan najis. Tapi kalau kita tengok dengan peralatan canggih, ada kesan najis tu lagi. Ha, nama tu Leno, nama apa tu? Leno mana? Anak dengan anak teriak apa semalam? Anak saya tengok orang lain, dia lah. Malu lah nah. Muda-muda lagi dah mengantuk dah. Baba ni 5 orang nak capur dengan hampa berapa orang nak lah. Ha, lagi banyak benda nak fikir ni. Anak sendiri 5 orang dah. Anak murid berapa orang? 100 lebih lah. Ha, guru lagi banyak benda nak fikir. Pondok pula 2 pondok. Eh, banyak benda nak fikir lah. Tapi tak ada lah pula mengantuk dengan ketika mengajar. Ha, ni kamu fikir lagi kamu lah. Ha, tu pun mengatuk dah. Macam mana jadi orang hebat? Habis lah. Wadamil wadamid damamili. Wadamid damamili dan darah bisul. Wadamid damamili dan darah bisul. Wal jarahati. Darah luka. Wal jarahati. Darah luka. Wal qaihi nanah. Qaihi nanah. Wasadid mana aidanur. Sadid mana aidanur. Habis. Kalau sadid kawan lah. Ini sadid. Sadid mana aidanur. Jangan tidur lah nak. Dobik lelok. Dobik hak mana kita boleh dobik. Hak kita tak boleh dobik, kita tengok pula rakaman. Itu baru mengaji sungguh. Supaya kita usaha nak main game lah. Kena top up internet. Usaha cari duit juga nak top up internet tu. Lagi tu. Nah. Usaha mengaji ni tak dapat, kita tengok pula rakaman. Dobik lain pula tu usaha mengaji nama dia. Ni awal-awal lagi lah. Dah kalah. Oh tak faham, tidur. Lagi tak boleh lah. Nanti kalau kahwin ni ada masalah sikit, cerai. Dia tak pandai nak menyelesaikan masalah. Dia tak pandai cari cara penyelesaian. Jadi biasalah tu nak mengaji ni, kadang-kadang dia tenang, kadang-kadang dia bergelora. Jadi kita kena ceriklah. Macam mana kita nak dapatkan apa yang kita tak boleh dobik ni? Tanya rakan-rakan hak boleh lagu tu. Tanya rakan-rakan hak faham lagu tu. Api tanya Abang Sobiri ada ni. Abang Zubiri tumpah pondok kita bulan puasa ni, tanya dia nah. Gitu. Ni dia tak tahu puas, tidur lah senang lah. Lagu mana dah menyuruh awak sebelum berperang dah kalah.
Patut nak jadi ketua keluarga macam mana? Nah. Nak cerita apa alam rumah tangga ni dia macam-macam pancaroba. Bukan yang kita seduk tu gula dan manisan saja. Kadang-kadang yang kita seduk tu nah, jadam yang pahit. Kadang-kadang yang kita makan tu peria yang pahit. Lebih kurang itulah. Kadang-kadang yang kita telan tu masing. Kadang-kadang kita telan tu kelak. Nah, jadi kita kena terima. Nah, kita kena sabar juga. Gitulah bandingan dia nak mengaji. Habis. Wa'lam ketahui olehmu ayyuhatullab atau ya man yata'atta bihil ilm. Wa'lam ketahui olehmu ayyuhatullab annal islam, akan bahawasanya Islam. Annal islam, akan bahawasanya Islam. Syartun ialah syarat. Syartun ialah syarat. Likulli ibadatin, likulli ibadatin, bagi setiap ibadah. Likulli ibadatin, bagi setiap ibadah. Di Islam tu ialah syarat bagi setiap ibadah. Taftakiru, yang berhajatlah ia ya ibadah. Taftakiru, yang berhajatlah ia ya ibadah. Ila niyatin, kepada niat. Ila niyatin, kepada niat. Mana min salatin, daripada sembahyang. Sembahyang berhajat kepada niat. Jadi syarat dia ialah Islam. Wa ghairiha, dan selainnya nyonya as-salah. Wa ghairiha, dan selainnya nyonya as-salah. Hatta sehingga lau irtadda, jikalau murtadlah ia seorang, waliyazbillah. Lau irtadda, jikalau murtadlah ia seorang, fi asna'i salatihi, pada pertengahan sembahyangnya seorang. Fi asna'i salati, pada pertengahan sembahyangnya seorang, batalat salatuhu, nescaya batallah sembahyangnya seorang. Batalat salatuhu, nescaya batallah oleh sembahyangnya seorang. Nah. Gitu. Jadi dia sembahyang, kemudian dia murtad dalam sembahyang, wal iyazbillah, lagu mana sembahyang itu terbatal. Walam yazkurhu, dan tidak menyebut akan dia akan al-Islam. Walam yazkurhu, dan tidak menyebut akan dia akan al-Islam. Al-musannifu, oleh musannif, oleh pengarang kitab. Li'adami ikhtisasihi, kerana ketiadaan ketentuan nyonya Islam. Li'adami ikhtisasihi, kerana ketiadaan ketentuan nyonya al-Islam, bisalati, dengan sembahyang. Waliwuduhihi, dan kerana nyatanya al-Islam. Waliwuduhi, dan kerana nyatanya al-Islam. Nah, jadi musannif tak letaklah syarat lah. Sebab nyata dah, terang dah, Islam ni menjadi syarat bagi sahnya ibadah yang berkaitan dengan niat. Jadi musannif tak sebutlah ni. Habis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa furudus salati, apa makna furudus salah? Ai arkanuha, bermula rukun-rukunnya as-salah. Samaniyata asyara, ialah ada 18.
Rukun sembahyang ada 18. Biasa-biasa kita mengaji hak masyhurnya, hak kita dah dengarnya 13. Tiba-tiba dalam kitab ni dia kata ada 18. Nah. Ada 18, kita tengoklah. 18 tu di mana nah? Al-awalu yang pertamanya. Al-awalu yang pertama an-niyatu. Yang pertamanya niat. Nah, rukun yang pertama an-niyatu niat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay wa inna ma kanatin niyyatu rukdan min arkanis shalah liqaulihi. Nah. Wa inna ma kanatin niyyatu rukdan min arkanis shalah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu, hanya sahaja bermula amalan itu. Innamal a'malu, hanya sahaja bermula amalan itu binniyati, dengan niat. Dengan niat nah. Jadi innamal a'malu, hanya sahaja bermula amalan itu binniyati, dengan niat. Semua amalan tu nah, sahnya amalan tu dengan niat nah. Wajibu dan wajib. Wajibu dan wajib. Dalam kitab ni dia cerita pendek-pendek je nah. Wajibu dan wajib an yanwiya. Wajibu an yanwiya. Wajibu an yanwiya, dan wajib bahawa berniat ia seorang. Wajibu an yanwiya, dan wajib oleh bahawa berniat ia seorang. Fil faridati. Fil faridati, pada sembahyang fardu. Fil faridati, mana pada sembahyang fardu. Fil faridati, pada sembahyang fardu. Salah satu asya'a, akan tiga perkara. Salah satu asya'a, akan tiga perkara. Yang pertama, fi'lus salati, perbuatan sembahyang. Disebut pada kosak. Fi'lus salati, perbuatan sembahyang, disebutkan qasdun, kosak. Wa ta'yinuha, dan tentunya as-salah. Wa ta'yinuha, dan tentunya as-salah. Min subhin, daripada subuh. Wa ghairihi, dan selainnya subuh. Fi'lah, ada macam fi'lah. Bukan fi'lu fi'lah. Padahal salah satu. Wa niyatal fardiyati. Wa niyatal fardiyati, dan niat fardu. Fardiyati nah. Kau ni salah fardana. Niat fardu. Mana kena ada qasah, kena ada ta'yin, kena ada ta'arud. Tiga perkara tu lah. Habis. Yang tu jelaslah, kita dah mengaji dah dalam kitab lain dah mengaji dah nah. Jadi dalam kitab ni kita kias sendiri kitab-kitab lain dah mengaji dah. Wasani yang kedua. Wasani yang kedua, takbiratul ihrami. Takbiratul ihram. Wahya, dan iaitu takbiratul ihram. Allahu akbar. Itu jelaslah nah. Allahu akbar. Tu dengan takbir raya pula nah. Macam mana hak ni? Dah tanya dah, bah jalan ke tak? Hak balik jauh, tanya ke mana? Tak tipu ni? Pakai dengar takbir teriak lah ni. Simak dia tanya dah, bah jalan ke tak? Tanya ke? Siapa dah balik jauh? Hak ni bah? Puteri, tanya puteri? Tanya ke? Kena tipu tanya lah. Tipu tanya.
Ha, takut tak boleh balik, kena raya sini lah. Tu dia menangis bucu katil lah. Nah, takbir raya dengan baba di sini lah. Eh. Ha, kalau ikut penguatkuasaan tak boleh rentah ikut apa ni, apa KKN, tak boleh rentah negeri je. Hari ni umum SOP dia. Ha, di Kelantan, Nabiha, di Kelantan, Nabiha. Niaga depan tangga rumah ha. Lebih masak sikit lah. Kena saman RM50,000. Di Kelantan lah. Ha, nampak gaya Nabiha memang tak ada peluang lah nak balik. Ha, kena cari keluarga mentua di dekat-dekat ni lah, Nabiha. Belah-belah Perak ni lah ni. Saya balik dah Kelantan tu. Kan naik bas lah. Mak ayah ambil tu. InsyaAllah boleh balik kot. Kot lah. Kot lah. Ha. Jadi kita tunggulah siapa yang kena lah. Yang mana yang tak boleh balik, kita ambil mic, tak kat telinga dia, kita takbir ramai-ramai. Nangis dia lah. Wala tadurru, wala tadurru ziyadatun, wala tadurru, dan tidak mudarat ziyadatun, tambah, tambah di antara fa Allah dan akbar. Wala tadurru, dan tidak mudarat ziyadatun, oleh tambah, oleh tambah di antara lafa Allah dan akbar. Tambah nak la tamna'u, yang tidak menegahlah ia ziyadah. La tamna'u, yang tidak menegahlah ia ziyadah al-isma, akan nama-nama takbiratul ihram. Mana? Kallahul jalilu akbar. Oh, ada takbir lagi tu dah. Orang Allahu akbar dia. Allahul Jalilu Akbar. Ha, dia tambah Al-Jalil. Boleh tak? Boleh. Tapi tak afdal lah. Nah. Ha, nah. Tak afdal lah gitu lah. Yang afdal je Allahu Akbar. Banyaklah syarat takbir ni. Ha, tengok lain lah. Wajibu qarnun niyati, dan wajib oleh menyertakan niat. Wajibu qarnun niyati, dan wajib oleh menyertakan niat. Bi awwali takbiratul ihrami, bi awwali takbiratul ihrami, di awal, dengan awal takbiratul ihram. Wastishabuha, wastishabuha, dan menyertainya niat. Ila akhiriha, hingga akhirnya nyonya takbiratul ihram. Ila akhiriha, hingga akhirnya nyonya takbiratul ihram. Ha, tu kita kena syuk, kena faham kot nilah nah. Kena faham kata ada mukarrah, ada niat ni, ada macam-macam mukarrah. Ha, mukarrah urfiahnya, mukarrah kamaliyahnya, mukarrah tauzi'iyahnya. Ha, tu kena faham kat tu lah. Ha, nah, dia ada mukarrah dia. Ha, gitu. Ha, jadi dia ada mukarrah urfiah, ada mukarrah kamaliyah, dan ada mukarrah tauzi'iyah. Ha, jadi setiap mukarrah tu dia ada huraian-huraian dah. Yang bolehnya mukarrah urfiah dengan kamaliyah. Ha, tauzi'iyah tak boleh kan? Ha, tak boleh. Kita ada berapa hari lagi? Hari ni 15 Ramadan lah. Ha? 10 hari. Tak ada lebih kurang 10 hari.
untuk mengkhatamkan kita ni. Panjang pula ni. Basuh je sikit je kita ni, tapi rasa panjang. Ada separuh dah. Kita berhenti kat tu lah. Sikit buruk lah. Wassalis wallahu a'lam. Kita ambil duit.